Halo semua, ketenaran Ucup Klaten dan Bah Minto makin hari makin kenceng aja. Terbukti view-nya yang terus meningkat dan subscribernya yang melesat dalam bulan terakhir ini. Tentu saja hal ini memicu orang lain untuk bikin konten sejenis, bahkan dengan re-upload video-video dari Ucup Klaten. Nah, dalam video kali ini kita akan lihat channel apa saja yang berusaha nebeng nama Ucup Klaten atau bahkan mengupload ulang video Bah Minto. Semoga saja sudah seizin Ucup Klaten biar tidak kena strike atau masalah. Langsung saja kita cek ke YouTube ya. Kita ketikkan Ucup Klaten. Enter. Oke, inilah penampilan dari YouTube kita untuk channel Ucup Klaten. Akan kita lihat ya. Sekarang Ucup Klaten punya 906.000 subscriber, hampir 1 juta. Ya, hampir 1 juta ini luar biasa ya. 147 video. Ini yang Ucup Klaten asli tentunya. Langsung lihat kita ke bawahnya. Ya, ke bawah. Siapa sih yang berusaha menandingi Ucup Klaten? Ini oke, ketemu satu. Ini Arpon Production. Wah, ini 3 minggu yang lalu view-nya juga lumayan, itu 254.000. Random terbaru status lucu Mbah Mintonya Ucup Klaten. Nah, coba kita cek sedikit ya. Nah, ini kodenya tetap Ucup Klaten. Oke, kita kembali lagi. Ini Arpon sudah ya, sudah kita lihat. Kemudian Soimah Mbak Minto Ucup Klaten bikin rame suasana. Andri Bumi Restu, coba kita lihat. Wah, ini mak Soimah tampil ini. Ya, namanya jadi Soimah. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke bawah ya. Kita ke bawah lagi. Suaranya terlalu kenceng, kita kecilin dikit. Ya, kita ke bawah lagi. Maaf ini. Ya, 1 miliar inilah penghasilan Mbak Minto dan Ucup Klaten. Kalau ini kelihatannya bukan meniru Ucup Klaten ya, ini membahas sisi lainnya. Kemudian ke bawah lagi. Ini di sini ada Mewafe Project, entah ini punya siapa, tapi ini juga banyak mengunggah video-video Ucup Klaten, dan ini subscribernya juga lumayan banyak ya. Ini 129.000 subscriber ya. Ini punya Mewafe ini. Nah, ini penampilannya dengan Ibu Sri Mulyani ya, ini bupatinya. Oke, lanjut kita ke bawahnya, kita kembali lagi. Kemudian ada Buana Story WA Ucup Klaten terbaru, koplak ngakak ya. Buana 79, kita lihat. Wah, ini sudah ada iklannya Binomo. Langsung kita lihat. Ini juga videonya Ucup Klaten ini guys ya. Buana 79 ya. Semoga aja semuanya udah seizin dari Ucup Klaten. Kita kembali lanjut ke bawahnya, Sabun Studio. Ya, Sabun Studio juga banyak mengunggah video-video Ucup Klaten. Kita lihat Sabun Studio 13.300 subscriber. Ini memang versinya Ucup Klaten ya, begini ya. Nah, oke, kita lanjut di bawahnya. Ada juga Rasta Official. Ini coba kita lihat seperti apa. Raja Gombal, Gombalan Maut ya.
ini videonya Ucup Klaten juga ada di sini. Ini sama Denny Cagur ya. Ini lagi gombalin-gombalin ini. Ya ini versinya hampir sama ya. Oke, kita lanjutkan terusnya. Ucup Klaten ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ada Cah Jowo 14.000 ditonton 3 hari yang lalu. Lumayan ini penontonnya. Nah, ini tampilan Mbah Minto, jelas-jelas Mbah Minto ini. Ya, ini jelas jelas dari Ucup Klaten ya, cuma kebetulan di sini tidak ada watermarknya Ucup Klaten. Cah Jowo. Oke, kita lanjutkan seterusnya. Profil Ucup Klaten. Ini dari Arjanta 20.000 kali ditonton 2 minggu yang lalu. Coba kita skip. Ini versi berbeda ya, ini bukan reuploader ya. Kali ini mereview dari Ucup Klaten. Oke, ini juga termasuk yang kreatif. Nah, oke, lanjutkan. Lanjutkan ke bawah. Buana 79 sudah. Dwi Lover. Mbah Minto minta THR. Wah. 261.000 3 minggu yang lalu. 5.97.000 subscriber. Ini videonya siapa? Nah, ini videonya Ucup Klaten ya. Ya, entah ini seizin atau tidak ya, yang jelas punya risiko masing-masing. Ya, kalau ini watermarknya jelas ini UK Ucup Klaten ya. Kita lanjutkan berikutnya. Fairy Boys E 291.000 kali ditonton 1 bulan yang lalu. Viralnya Mbah Minto. Coba kita lihat. Ini penampilan Mbah Minto seperti apa seterusnya. Ya, ini yang sangat terkenal ya dari Ucup Klaten ya. Jangan mudik dulu. Oke, kita lanjut ke channel berikutnya. Kemudian ada juga Farel Oriza, 5 alasan Ucup Klaten dan Mbah Minto diminati masyarakat. Kelihatannya kalau ini review atau mungkin menanggapi penampilan Ucup Klaten. Oke, kalau ini tidak masalah ya, karena ini pembahasan Ucup Klaten. Wah, lumayan ini 11.200 kali ditonton 3 Juni 2020. Oke, ini juga kreatif ya. Kemudian lanjut Denok 85. Mbah Simbok Minto kesandung masa lalu. Ya, ini video originalnya adalah dari Ucup Klaten ya. Ya, semoga aja semuanya udah pakai izin sama Mas Ucup. Kita lanjutkan, masih layar merah ya. Jangan kaget, sebenarnya inilah penghasilan Mbah Minto dan Ucup Klaten. Kalau ini jelas, ini biasanya kalau seperti ini bukan re-upload ya, tapi membahas dari sisi lain. Kemudian sabun studio sudah, ada lagi Joyo Burjo. Ya, kita lihat. Lucu di balik layar syuting Mbah Minto untuk THR Ucup Klaten. Ya, mungkin ini adalah membahas behind skinnya dari Ucup Klaten. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan, ketemu lagi siapa? Rasta sudah, Guru Milenial sudah. Wah, penghasilan Ucup Klaten dan Mbah Minto vs Atta Halilintar. Wah, ini keren ini.
Kemudian ada Cah Jowo sudah tadi. Ya, masih ada siapa? Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Owismu, video terlucu story WA Ucok Klaten terbaru Dagelan Jowo Ucok Klaten. Sama Keno K3N Channel. Wah. Terusnya masih ke bawah Om Jin, ini juga ada. Kemudian Waton Humor. Wah, ini jelas-jelas videonya dari Ucok Klaten. Wah, luar biasa banyaknya. Tapi yang jelas kita doakan Ucok Klaten tetap eksis dan bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, memberikan inspirasi pada channel-channel lain, tidak sebagai reuploader tetapi sebagai kreator-kreator baru.